Samsudin, Timbalan Ketua UMNO Bagian Lumut. Yang saya hormati, Cik Pur. Yang saya hormati dan kasihi, yang amat berhormat Datuk Samsudin, Timbalan Ketua UMNO Bagian Lumut. Yang saya hormati Cik Pur Lan, laku pengacara majlis, khususnya Datuk Zamri, Datuk Zamri juga Zara Rashidi selaku naik ketua bahagian, Datuk Zamri tadi sebagai timbalan ketua bahagian. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, pertamanya saya minta maaf kerana lewat berpakaian macam ni daripada pagi tadi berada di Tanjung Malim bersama dengan Kebawaduli Yang Maha Mulia Tuanku untuk perasmian kampus Universiti Pendidikan Sultan Idris yang kedua. Ada ahli-ahli baru yang telah pun mengisi borang menjadi ahli UMNO dan termasuk juga apa, Pakcik Tun, Cik Tun dia panggil. Cik Tom. Pak Cik Tom. Orang bagi sini apa? Tom. Dah. Pantai Kemih ke Pekalan Baru. Kita selesaikan masalah rakyat. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana dapat bersama-sama dengan perjuangan kita ini. InsyaAllah perjuangan kita ini akan dapat diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala. Kita sama-sama berdoa kepadanya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tambah 3, 84 jadi dia. Jadi dalam list 81, jadi tambah jadi 3 dalam 84. Saya ingat kalau tunggu seminggu lagi, mohon 100 ni Tuk Seri. So, dengan segala hormatnya, mempersilakan Encik Karim bin Hitam sebagai Ketua Penaja Taman Melati ini untuk menyerah. Berada di kawasan bahagian Lumut dalam Taman Melati. Taman Melati ini adalah juga daripada sebahagiannya pengundi di Pasir Panjang dan sebahagian lagi pengundi di Dun Setiawan. Kita mendapat ahli baru pada hari ini seramai 84 orang kesemuanya yang terdiri dari pelbagai peringkat umur. Yang seperti yang kita lihat tadi, ini termasuklah ada seorang warga tua yang berusia sudah 78 tahun, Cik Tung, dan juga beberapa imam yang di mana mereka ini telah pun mengisi borang untuk menjadi ahli UMNO. Saya tidak membuat spekulasi bahawa mereka ini tidak percaya dengan perjuangan yang lain-lain, tapi apapun saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka kerana percaya dengan perjuangan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi hari ini mereka yang sebahagian daripada mereka itu adalah yang sebelum ini berada di pihak sebelah lagi. Walaupun mereka barangkali bukan menjadi ahli, tetapi dari segi sokongan mereka. Tapi kali ini mereka telah beralih sokongan kepada Kerajaan Barisan Nasional dan UMNO. So I don't want to put like ada pihak yang sekian-sekian ahli PAS masuk UMNO. This one, I want to say that some of them, yes, performer, I'm not sure whether they are members or not, but I heard from daripada Ketua Cawangan, Tuan Haji Maslan juga menyebutkan bahawa mereka ini sebelum ini ada yang berada penyokong di sebelah sana.
dulu, kini dan selamanya. Bagi apa? Bagi macam.